Proyek pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia yang diinisiasi TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-121 di Kabupaten Pringsewu mencapai 100%. Bekon Fajar Mulia yang merupakan desa tertinggal kini telah memiliki akses jalan menuju pusat perkotaan. Program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-121 yang digerakkan Kodim 0424 Tanggamus kini mulai dirasakan masyarakat di Pekan Fajar Mulia, Kecamatan Pagelaran Utara, Pringsewu. Pekan Fajar Mulia yang merupakan salah satu desa tertinggal akibat tidak tersedianya fasilitas infrastruktur yang baik serta jalan, gorong-gorong, irigasi, talut, serta sumber air kini mulai dibangun. Bukan hanya membantu pembangunan infrastruktur, TMMD juga memberikan bantuan bedah rumah gratis bagi warga yang memiliki tempat tinggal kurang layak. Personil TNI Kodim 0424 Tanggamus juga berupaya membangun sumber daya manusia melalui pembangunan UMKM, pertanian, ketahanan pangan, penanggulangan bencana, wawasan kebangsaan, serta pelayanan kesehatan pencegahan stunting. Dan di 0424 Tanggamus, PK Heru Harsanto menyampaikan pihaknya telah membuka akses jalan sepanjang 1.200 meter menuju pusat administrasi di Kabupaten Pringsewu. Dengan program ini diharapkan dapat meningkatkan taraf sosial di Pekan Fajar Mulia yang merupakan desa tertinggal, serta menekan angka kasus anak putus sekolah akibat buruknya akses jalan. Tujuannya yang pertama kalau kita lihat di wilayah Pagelaran Utara ini, Fajar Mulia. Pekan Fajar Mulia ini kayaknya kan jarang dikunjungi orang. Harapannya dengan kita membuat kegiatan TMMD di sini ini, kita buka jalan, harapannya masyarakat itu jadi sering ke sini gitu. Ataupun mungkin kita mengundang pemerintah daerah supaya ada kegiatan yang bisa meramaikan wilayah Pagelaran Utara ini. Sehingga tidak terjadi lagi istilahnya dibilang Pagelaran Utara yang tertinggal gitu kan, tidak ada. Karena kalau kita lihat di Pringsewu ini salah satunya yang mungkin bisa dibilang tertinggal kan Pagelaran Utara ini. Karena memang dia kecamatan yang baru. Senyum. Abid Teferi Lampung melaporkan.